ini merupakan SD ular poros. Aikir. Lihat. Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya teman-teman. Dan kali ini tuh pemandangan yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini karena ini kebetulan lagi ayah jam 8 ya. Iya. Ayah. Iya. Nah, biasanya kalau jam-jam segini hewan-hewan pada moyan kalau bahasa di sini ya, atau menjemur teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya mau menyisir area sini dan coba lihat tuh kameramen. Jadi tempatnya kayak gini lah. Dan kata orang juga di sini sering melihat ular buntut teman-teman. Di area sini lah. Nah, seperti apa untuk keseruan kali ini, terus ikuti petualangan saya. Ada lubang teman-teman. Ya. Iya, naon itu sih? Itu fokusnya itu ke jeruk yang berit gitu. Nah, itu merupakan lubangnya teman-teman. Iya. Kadinya tuh. Karep, karep, karep. Anu kaun teh? Puyuh. Eh, teman-teman barusan ada burung puyuh. Sudah. Ngambil teh tadi yuk. Barusan pas saya menyisir ke di sebelah sana teman-teman, dikagetkan dengan kehadiran burung puyuh teman-teman. Kita cari teman-teman. Kak dia aja. Oh, long gitu. Adik ya, ayo poninya. Nah teman-teman, ya beginilah realitanya ya kalau kita ya secara kita mencari dengan disengaja ya susah banget teman-teman. Dan tuh coba lihat di sini merupakan biasanya indikator lah bagi para
reptil lah, khususnya ular teman-teman. Dan di sini kayak gini lah, tuh rimbun kayak gini biasanya ya cocok gitu ya bagi para ular. Dan ya karena mungkin mengetahui kehadiran saya teman-teman, jadi ya susah banget gitu. Pokoknya terus ikuti petualangan kita, ayo. Kita udah menyisir ke sebelah sana dan susah banget, dan tuh ada jambu jambu naon itu ya, jambu airnya ya, kita naik mungkin teman-teman kita menyisir ke area sini, ayo lanjut. Teman-teman, itu ada bunglon teman-teman, kacir itu ya, soalnya hijau teman-teman, gak terlalu kelihatan, dia berkamuflase di pohon putih no? Coba kita dekati teman-teman. Lewat buntut nang. Aduh, luncat ke cerita. Kanap. Kanap, aduh. Ke bawah, teman-teman. Cek. Yuk, kita lanjut ke sebelah sini, teman-teman. Kemana dia, Coy? Mana orangnya? Itu on? Hah? Dia siapa? Jangan biar on tu, on, ha? On. Kaciri tu, tu. Tapi biar ayah orang ke? Orang.
Barusan kameramen nempo teh di ditunya, bola ditu. Tuh, ada lubang, teman-teman. Dan barusan kayaknya ke sini ya. Iya, sini. Hadi mah gitu. Teman ada lubang tuh. Jadi tuh. Teman-teman tuh. Coba gali. Ini merupakan lubang tikus, teman-teman. Tuh, coy. Gali yang sia. Kelihatan enggak? Kelihatan. Neangan-neangan eta san, neangan cocok rek. Ya. Neangan. Teman-teman tuh. Lihat. Hah, lubangnya jero coy. Jero. Asli aing. Ka dieu pasti ieu. Memang benar teman-teman, ini merupakan lubang tikus teman-teman. Siga iya apa siga lanang sapi coy. Ah jeruk anjir. Karena saya penasaran sekali teman-teman. Lumayan kok gede wih. Tapi iya anjir semua. Karena untuk jenis ular lanang sapi yaitu memangsanya hama tikus teman-teman. Karena kan tadi kita udah digali teman-teman sekilas ya, tadi teh melihat teh kameramen kan, iya melihat ya, karena mungkin nggak tahu ke lubang kayaknya teman-teman, dan mungkin kita menyisir ke sebelah sini ya. San tuh teman-teman ada sisip orang kan, iya mah orang koros kan. Teman-teman. Ai. Bo orang itu tadi gitu ya, eh. Hah? Oh, ini orang koros, coy. Teman-teman. Ih, ade sih, coy. Ade. Ini mah ular koros, teman-teman. Dia habis shedding, teman-teman. Atau ganti kulit tuh. Lain ya mah halus ya ketika sayurnya. Tuh. Wah orang itu tadi coy. Lain ya. Onde. Cuman ini merupakan bekas shedding ular koros teman. Nah ini bisa iunya. Sak iu gitu. Itu luar biasa teman-teman. Wah, anjing. Ayo kita sini lagi teman-teman. Oh, bisa. Naon sari, namaren kumaha? Bisa hidup. Kompresor. Ini sini buat teman-teman, pokoknya semuanya jangan lupa di subscribe channelnya Yusuf Sabda Alam ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share, karena beliau
salah satu sahabat saya yang sama juga berkegiatan di alam. Apapun yang beliau temukan di alam nanti diinformasikan. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya Yusuf Sabda Alam. Gimana nih baraya ngaprak? Bukan subscribe. Subrek. Tuh sambil Kang ngopinya. Sahabat. Lama sih. Kang Yusuf Sabda Alam pokoknya mah. Kayak ulah pokoknya subrek. Oh, yeah. Tuh teman-teman sambil mempromosikan sambil samutut ya, saking luar biasanya tuh, aduh, saking ripuh, ripuh juga, aduh, nyasarnya itu, aduh, orang itu di luar dugaan pokoknya mah. Nanya video kah dia kayak ripuh. Saya mana nih ngelamun nulis. P jadi F jadi Rifu gitu tah.